Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasukhul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau Al-Hannan, seluruh adun kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Sebelum saya nak mula majlis, kalau boleh buka untuk ruang muslimat, muslimat supaya boleh tengok kuliah ni lebih baik saya rasa. Kesian kat mereka. Tuan-tuan kurung mereka. Duk jeluh-jeluh saya duk tengok celah-celah tu, kesian mereka tuan-tuan. Buka bilah sikit. Tak apa, insyaAllah. Kita nak menuntut ilmu. Tuan-tuan kanjak mari ke depan. Tuan-tuan kanjak ke depan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak duduk belakang, saya nak minta perempuan duduk depan, tuan-tuan duduk belakang, senang. InsyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita kena ajak adab menuntut ilmu kan. Bila kita menuntut ilmu ni, biar duduk dalam majlis yang kita boleh tengok guru tu. Kita biasakan macam tu. Macam itulah yang diajak oleh Nabi Malaikat Jibril alaihi salam. Waktu Malaikat Jibril mai duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itala alaina rajulun syadidu bayad as-siyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asdal rukbatay ila rukbatay wa ta'akafa ala faqdhay ila akhir hadis. Hadis dia panggil hadis Jibril. Malaikat Jibril mai duduk depan, mai pakai putih pakaian, disikat rambut, sikat hitam rambut dia, lalu mai duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutut bertemu dengan lututnya, letak dua tapak tangan di atas pahanya, lalu dia pun bertanya tentang lima, tentang rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Kata ulama, Malaikat Jibril mai tunjuk macam mana adab menuntut ilmu. Duduk dekat dengan guru sallallahu alaihi wasallam Muhammad, melihat kepada wajah guru, meletakkan dua lutut bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nuruddin, itu duduk beradab dengan guru. Jangan duduk berselindung, jangan duduk di belakang guru, sebab hilang keberkatan ilmu. Salih ala Syekh Muhammad. Kemudian meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya. Kata ulama Salih Syekh, kata Syekh Nuruddin waktu mensyarahkan hadis ni, dia kata duduk dalam keadaan yang sopan, duduk dalam keadaan yang Salih Syekh, ha, adab bila kita untuk ilmu tu, dia akan membawa kepada keberkatan ilmu tu, insyaAllah, mudah-mudahan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Salih ala Syekh Muhammad. Mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Sebelum nak mula majlis ni, mari kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan, jadikan amalan pada setiap hari. Kita berada pada waktu kita akhir zaman dipanggil, tuan-tuan. Di antara perkara yang berlaku pada akhir zaman ni, tuan-tuan, kematian yang mengejut. Kematian yang mengejut. Hari-hari kita tengok. Hari ni tak saat sambil duduk buat kita, sambil duduk dalam perjalanan tak saat ni, tengok ada satu yang diviralkan, tuan-tuan. Seorang Muslimat dia nak pi bersalin, akhirnya anak dia meninggal dalam perut. Lepas dia meninggal dalam perut, dia pun meninggal lepas itu. Tuan-tuan dan saya, jadi akhir zaman di antara tanda ialah kematian mengejut, mati main dengan tak sangka-sangka. Jadi mati kita tak tahu lagu mana. Cuma Nabi ajak dekat kita persediaan untuk kita berhadapan dengan kematian. Tuan-tuan, tolong buat amal empat benda ni. Tuan-tuan, jadikan dia amalan pada setiap hari, persiapan dan persediaan untuk kita berhadapan kematian. Andai hari itu Allah takdir kita meninggal pada hari tersebut. Yang pertama, tuan-tuan, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Ataupun kita baca, kita sebut, orang Melayu panggil penghulu istighfar. Kata Nabi SAW, man qalaha min nahari muqin biha,
famata min yaumi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah wa man qalaha min al-laili muqinan biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Nabi SAW sebut siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siang dia, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum daripada malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi. Dan siapa yang membacanya dengan yakin sebelah malam dia, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuh, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi SAW. Sayyidul Istighfar, hafal elok. Mari kita baca sama-sama, tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعتُ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tuan-tuan, itu amalan kira dah cover dah untuk malam ni. Faham tak? Kalau tuan-tuan rasa nak pi dah sekejap, boleh dah. Jangan memis. Tuan-tuan, salat simak tu. Jadi kita baca sebelah pagi untuk cover sebelah siang tu. Baca sebelah malam untuk cover sebelah malam sampai subuh tu, insyaAllah. Yang pertama. Amalan kedua yang tuan-tuan tolong jangan tinggal, terutama di akhir zaman ni. Salat simak untuk kita berhadapan dengan kematian. Yang pertanyaan kedua, membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali pada waktu maghrib dan pada waktu subuh. Penting lah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Nabi SAW sebut, idza sallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa innaka in mitta min yawmika dhalika kataballahu azza wa jalla kajwaran minan nar. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك تلك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح apabila kamu selesai sembahyang subuh, maka katakan sebelum daripada kamu bercakap apa-apa sesama manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maksud dia apa? Ya Allah, jauhilah kami daripada api neraka. 7 kali. Seandainya dia mati pada hari tersebut, kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan menuliskan bagimu perlindungan daripada api neraka. Oh, ni penting ni. Jenis kita ni buat dosa. Wa idza sallaital maghrib, apabila kamu selesai solat maghrib, kata Nabi SAW, faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, sebelum daripada kamu maka katakanlah sebelum daripada kamu bercakap apa-apa sesama manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jika dia mati pada malam tersebut sebelum daripada subuhnya, maka akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka Allah. Hadis riwayat Abi Daud dan An-Nasa'i. Maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Faham kan? Sesuai. Kalau Tok Imam buat 3, kita nak buat apa? 7. Nah, bukan syarat ikut Tok Imam kan? Buat 7. Sebab kita mengaji 7, buat 7. Faham tak siapa? Nah, kita jenis pesan ikut Tok Imam. Tok Imam buat 3, kita buat 3. Tok Imam buat 7, kita buat 7. Tok Imam tak buat langsung, kita tak buat langsung.
Kadang tu imam buat pun kita tak buat. Jadi salih ala Syed Muhammad lepas pada ni buat 7 waktu subuh dengan 7 waktu maghrib. Pasal apa? Pasal kalau dia mati pada malam tersebut, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah, perlindungan Syed Muhammad daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. 3. Amalan ketiga. Kata Nabi SAW, salih ala Syed Muhammad, man qara'a ayatul kursi. Boleh tu. Man qara'a maksud apa? Siapa yang membaca ayatul kursi. Itu confirm semua tak? Dubura kulli salatin maktubatin. Yang tu ustaz makna lah. Selepas daripada setiap sembahyang fardunya, lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut, maka tidak akan ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Maksud dia syurga duk tunggu dia aja. Yang duk halang dia daripada masuk syurga lah ni sebab satu aja, tak mati lagi. Mati nanti masuk syurga lah dia, mudah-mudahan. Jadi setiap kali kalut lagu mana pun, saya ada pesan tuan-tuan, kalut lagu mana pun, kalut lagu mana pun, jangan tinggal ayat kursi lepas daripada sembahyang fardu. Tuan-tuan kalau nak pergi kerja main subuh sambil berjalan tu, nak pergi berjalan pergi kat kereta tu, sambil tu baca ayat kursi. Boleh tak? Boleh, sebab tak syarat duduk. Yang syarat duduk ni la ilallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Yang tu kaki masih duduk macam tayar akhir. Yang tu ada sebut Nabi SAW. Yang lain sambil berjalan, sambil atas kereta pun boleh selesaikan. Syaratnya setiap kali lepas sembahyang fardu jangan tinggal ayat kursi. Pasien kita ni jenis baca Fatihah, angkat tangan doa bertupi. Rugi tuan-tuan. Nah, saya selamat. Baca ayat kursi lepas daripada setiap sembahyang fardu. Boleh? 3. Yang keempat. Kata Nabi SAW, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Wajabat lahul jannah atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula, ataupun yang kita biasa sebut wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, boleh, tak ada masalah. Maka wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Ingat empat amalan ni, jangan tinggal setiap hari. Nak mudah tuan-tuan buat, saya nak cadang kat tuan-tuan buat lagu ni. Lepas maya subuh tuan-tuan buat empat-empat ni siap-siap. Lepas la ilallah tu memang kita baca Allahumma ajini minan nar 7 kali. Clear dah. Lepas tu memang baca ayat kursi dah, clear dah. Lepas pada tu tuan-tuan sambung tambah dengan dua ni amalan, iaitu sayyidul istighfar dan raditu billahi rabba tu. Letak tak mana? Letak dalam doa pun tak apa. Letak lepas doa pun tak apa, letak sebelum doa pun. Cumanya satu je perangai kita ni, saya nak kata, saya nak sebutlah, sayalah. Faham tak? Kalau nak zikir apa pun, zikir sebelum doa. Pasal lepas doa tu pakai tak zikir apa dah kita ni. Royubul royub je jawab dia. Betul tak ni? Ngakuilah tuan-tuan, memang kita pesan aku tu. Atas kereta nak zikir, jangan harap. Yang boleh zikir sikit ni tu waktu duduk lepas mayang tu je boleh lekat zikir sikit. Jadi saya cadang amalan-amalan ni tuan-tuan buat waktu tuan-tuan sedang duduk tu. Sebelum doa kan tuan-tuan baca siap-siap kan, ataupun tengah doa kan tuan-tuan masukkan siap-siap, supaya kita boleh lekat amalan tu. Sebab kita kalau bangkit lagi pakai tak buat dah. Betul tak ni? Ngaku je lah tuan-tuan, ngok pergi lah. Lepas maghrib buat sekali, lepas subuh buat sekali, lepas maghrib buat sekali. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita pada hari tersebut. Mudah-mudahan kalaulah takdir hari itu hari kematian kita, maka kita akan mendapat manfaat yang pertama tadi ni. Allah akan janjikan syurga untuk kita. Yang kedua, dapat perlepasan daripada api neraka Allah. Yang ketiga, salih semat tuan-tuan, dapat apa? Wajabat lahu, maka wajiblah untuknya syurga. Dan yang keempat, salih semat tuan-tuan, apa dia? Syurga. Yang ketiga, syurga menunggu dia untuk masuk. Kematian jadi halang dia lah tu. Kemudian yang keempat, wajiblah ke atasnya syurga. Maka tuan-tuan, tolong jangan tinggal empat benda tu. Tu mukadimah dia tuan-tuan. InsyaAllah, tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini tuan-tuan ialah fitnah Dajjal. Dajjal ni merupakan satu fitnah yang sangat besar. Dia akan berlaku kepada salih ala Sayyidina Muhammad, umat di akhir zaman.
Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah benar-benar memperingatkan umatnya mengenai si buta pendusta itu. Ketahuilah sesungguhnya dia buta sebelah mata, sedangkan Tuhanmu benar-benar tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya itu tertulis kaf, fa, ra. Nabi beritahu kat kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada seorang nabi pun daripada dulu sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan semua nabi peringat umat dia tentang Dajjal. Walhal semua maklum dan mafhum bahawa Dajjal ni akan muncul di akhir zaman, dekat dengan kiamat. Habis tu pasal apa yang pakat-pakat duk peringat tu? Sebab benda yang nak main nama Dajjal ni, benda fitnah dia sangat besar. Sangat besar. Tuan-tuan, fitnah ni mula bila ni? Salih Allah SWT. Tuan-tuan, yang fitnah ni apa? Ujian dia panggil. Ujian. Tuan-tuan, bermula pecah pintu fitnah ni dengan kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita ni duduk pada waktu kemuncak fitnah dia panggil. Yang Nabi ibaratkan dekat kita ni, pada waktu kita duduk ni akhir zaman ni, fitnah ni macam semut yang hitam duduk atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Maksud tu apa? Maksud dia fitnah tu dia tak berasa satu fitnah dah. Dia tak tahu yang dia sedang bercakap tu, yang sedang dia berhadapan tu fitnah pada dia. Dia tak tahu. Sebab tu tuan-tuan tengoklah ni, sampai orang mampu untuk bercakap satu benda yang kita cakap ni boleh gugur akidah, kita tahu. Tapi dia pertahan tu sebab dia berasa benda tu tak ada apa-apa untuk dia. Tuan-tuan, salih asyamat, kita ni duduk ni, ulama' sebut kita duduk fasa keempat daripada lima fasa akhir zaman. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW cerita tentang lima fasa. Fasa pertama, fasa An-Nubuwah. Fasa An-Nubuwah ni fasa Nabi bersama dengan para sahabat. Tempoh masa dia berapa? 23 tahun. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun di Madinah. Habis, kita tak duduk zaman tu. Masuk fasa kedua, fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Khilafah dengan maksud satu sistem pemerintahan ala manhaj an-nubuwah, seperti atas sistem kenabian. Maksud zaman ni pemerintahan dia macam similar macam pemerintahan zaman Rasulullah SAW. Siapa? Zaman khulafa ar-rasyidin. Nabi SAW sebut 30 tahun dalam satu riwayat yang lain. Ulama' duk kira-kira daripada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun, kemudian masuk zaman Sayyidina Umar, kemudian masuk zaman Sayyidina Osman dan zaman Sayyidina Ali, masih ada baki 6 bulan, 29 tahun 6 bulan. Jadi ulama' simpulkan, termasuk dalam zaman Khulafa' Ar-Rashidin 30 tahun itu, ialah zaman pemerintahan Sayyidina Salih Azimat Al-Hasan Ibni Ali Ibni Abi Talib, Abi Talib, cucu Rasulullah SAW. Sampailah serah kepada Muawiyah. Bila berpindah saja pemerintahan kepada Muawiyah, maka bertukarlah sistem dia panggil mulkan adhan, kerajaan yang menggigit. Menggigit tu pasal apa? Ulama duk gambarkan kepada kita dengan dua keadaan. Yang pertama, gigit dengan maksud dia tak mau lepas melainkan kepada keturunan dia. Dah beza dah. Lantik dulu, lantik orang yang paling bertakwa, lantik dengan syura, melantik-melantikkan, tak ada kaitan hubungan darah apa semua sebagainya. Mai zaman tu turun ni kepada anak, turun kepada cucu, turun kepada keturunan. Tu dipanggil gigit tak mau lepas tu. Yang kedua, ulama kata menggigit tu dengan maksud dia nak buat macam pada zaman Rasulullah, tapi fitnah tu dah terlalu besar. Sampai dalam keadaan tak mampu dah, tak reti nak handle lah. Nak beramal macam zaman Rasulullah SAW tu sangat susah dah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita duduk pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seorang sahabat tuan-tuan nama Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani dia seorang sahabat yang memegang salih sahabat rahsia-rahsia Rasulullah SAW. Dia seorang sahabat yang sangat apat dengan Nabi SAW, dan dia pegang semua rahsia-rahsia Nabi SAW. Nama Huzaifah Al-Yamani. Di antara rahsia yang dia pegang pada dia tuan-tuan, oh, siapakah orang munafik di kalangan Rasulullah SAW? Nabi tahu siapa orang munafik. Nabi habaq kat Huzaifah. Nabi layan semua hang munafik, kan munafik Nabi layan sama aja. Tapi Nabi tahu siapa munafik di kalangan. Siapa yang tahu? Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani
pegang ni nama ni sampai Rasulullah wafat, seorang pun dia tak baca. Hebat Huzaifah. Dan di antara rahsia yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan sampai Sayyidina Umar pun pergi jumpa dia, wahai Huzaifah, adakah aku ni termasuk daripada kalangan orang munafik? Subhanallah. Sayyidina Umar dapat janji syurga lagi pun risau dia masuk di kalangan munafik. Waktu dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, tikam ni terburai perut dia, pengsan dia, dibawa dia tuan-tuan sekalian pi baring atas paha Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak dia. Waktu baring atas kepala dia, tersedak-sedak dia turun kepala dia daripada paha Abdullah bin Umar. Dia kata, ayah pasal apa buat turun? Dia kata, aku tak mau nanti kalau aku ditakdirkan jadi ahli neraka, aku tak mau ni kepala ahli neraka duduk atas paha kamu, hai Abdullah bin Umar. Subhanallah. Tu orang dapat jaminan syurga tu. Kalau kita lah, ya Allah. Ada ustaz memang ceramah kita, tuan Maisat bagi kita. Kita pun pergi. Kita, tuan, tuan ni nama apa? Nama sekian-sekian. Muka tuan ni lah. Tuan ni lah semalam saya mimpi. Semalam lah saya mimpi muka tuan ni. Mimpi duk syurga Jannatul Na'im. Tuan. Tuan-tuan esok pakai tak mayang lah. Tapi para sahabat ni, ya Allah, Rabbi saya mana. Takut di neraka. Sayyidina Umar. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam di antara rahsia yang dipegang oleh Huzaifah Al-Yamani, tahu apa dia? Apa dia? Rahsia ini hanya bocor selepas kewafatan Rasulullah SAW. Apa dia? Siapakah yang dengan kematian dia akan pecahnya pintu fitnah? Pecah ni dengan maksud, kalau pecah, kalau buka boleh tutup balik. Pecah tak boleh tutup lah. Kata Huzaifah, Sayyidina Umar. Wafat Sayyidina Umar, mati Sayyidina Umar, fitnah akan pecah. Bila pecah zaman Sayyidina Umar, dia snowballing atau snowball. Bila kecil, besar. Makin besar. Tuan-tuan boleh bayang pada zaman Sayyidina Ali je. Lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dari fitnah lah. Sampai Sayyidina Umar terbunuh. Bila Sayyidina Umar terbunuh, mai zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berlaku peperangan. Nama peperangan Jamal. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita ditakdirkan oleh Allah hidup zaman tu? Satu puak dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu puak lagi yang menyokong Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, kalau kita duduk zaman tu, tuan-tuan nak duduk belah siapa? Nak duduk belah Sayyidina Ali. Kalau tuan-tuan duduk Sayyidina Ali, maksud tuan-tuan beritahu kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tu silap. Salah. Mana yang tuan-tuan kata Sayyidina Aisyah salah? Isteri Nabi SAW. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang kita duduk beramal ni sampai lah ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Isteri kesayangan Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan duduk belah Sayyidina Aisyah, tuan-tuan berani kata Sayyidina Ali salah. Ali syurga. Di kalangan yang dijamin syurga. Menantu Nabi SAW. Yang zuriat-zuriat keturunan Nabi SAW turun melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhi sampai pada lani ni. Yang nanti akan bangkit jadi Imam Mahdi. Itu daripada kalangan cucu Nabi SAW. Tuan-tuan berani kata Sayyidina Ali salah. Allahu Rabbi tuan. Kalau kita hidup pada zaman Sayyidina Ali, kita hidup pada zaman berlaku pertemuan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Tuan-tuan berani kata Muawiyah salah. Quran yang kita duk baca tu tuan-tuan tu, ada sebagainya tu ditulis oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Penulis Rasulullah SAW itu Muawiyah. Tuan-tuan, fitnah. Lani waktu tu depa tahu tu fitnah, ada dekat sahabat yang mufarqah. Tak mau belani. Depa tahu kita, mereka sedang berhadapan dengan fitnah. Kita lah ni tak tahu kata fitnah. Tenggelam kita lah fitnah sampai kita tak tahu kata tu fitnah. Ni kemuncak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan. Faham tak ni? Bila kita duduk di fasa keempat ni tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, fasa ketiga mulkan a'dhan, kerajaan menggigit. Habis kerajaan menggigit ni tuan-tuan dengan tumbangnya kerajaan Uthmaniyah Turki 1924. Habis. Itulah kerajaan Islam yang terakhir. Khilafah Islam terakhir dengan tumbangnya kerajaan Uthmaniyah di Turki 1924. Habis. Selepas pada tu, tak ada lagi kerajaan khalifah Islam. Tak ada.
maka masuklah kita kepada fasa yang keempat. Fasa keempat, fasa sempurnanya semua tanda-tanda kecil kiamat. Habis tanda kecil kiamat semua jadi dah, maka masuklah tuan-tuan, Ustaz Ismat, tanda besar kiamat. Pasal apa masuk fasa besar, tanda besar kiamat pada fasa keempat? Sebab fasa kelima ialah fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Sama macam yang kedua tadi. Waktu tu zaman pemerintahan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa tu dah tanda besar kiamat dah. Maksudnya peralihan ni berlaku pada fasa keempat. Kita fasa ketiga tak duduk, fasa kelima tak duduk, fasa keempat kita duduk. Maka kata ulama, tak mustahil pada waktu kita ni lah kita akan menyaksikan tanda-tanda besar kiamat. Kita akan tengok Imam Mahdi. Kita akan berjumpa dengan Dajjal. Sequel je. Kita akan berjumpa dengan Nabi Isa AS. Kita akan berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita berjaya melepasi semua ni, akhir nanti kita akan duduk di bawah pemerintahan Nabi Isa AS. Macam zaman kedua, zaman Khulafa Ar-Rashidin. Tapi nak sampai duduk zaman nikmat, zaman hebat tu, kita terpaksa melalui Dajjal. Dan fitnah dia bukan calang-calang. Faham tak maksud saya? Baik, malam ni saya nak petik beberapa hadis yang kita boleh bincangkan tentang Dajjal. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang pertama daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW pernah menceritakan mengenai Dajjal di tengah orang ramai. Sabda baginda Nabi SAW, sesungguhnya Dajjal itu tidak buta, sungguhnya Allah itu tidak buta. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta mata kanannya. Matanya seperti buah anggur yang mengapung atas air, yakni salik semak kecut. Dajjal ni mata dia buta. Walaupun sebelum daripada waktu dia muncul, dia tak buta lagi. Antara yang pernah berjumpa dengan Dajjal ialah seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis panjang yang disampaikan oleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari ini, tuan-tuan, belayar naik kapal, kemudian kena empah dekat laut, kemudian terdampak satu pulau. Pendek cerita, akhirnya dia jumpa seorang lelaki di satu pulau. Dia kata, kami tak pernah tengok lelaki sebesar macam besar tu. Kami tak pernah tengok orang setegak-setegak tu. Kami tanya dekat dia, kamu siapa? Dia kata, kamu akan tahu tentang aku sebentar lagi. Salih Al-Asim Muhammad. Waktu Tamim Ad-Dari jumpa tu, waktu tu di zaman Rasulullah SAW, dan dia cerita kisah ni kepada Nabi SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Waktu dia berjumpa Dajjal itu, dia beragama Nasrani. Waktu tu dia cerita lagu mana Dajjal? Dia cerita Dajjal dalam bentuk tubuh yang sempurna. Habis tu Nabi SAW cerita Dajjal ni bila berjumpa kita, mata dia buta. Berlaku perubahan kepada tubuh badan Dajjal selepas dia keluar. Kata ulama, di antaranya terkait dengan peperangan yang dilalui oleh Dajjal sehingga menyebabkan tubuh dia cacat. Mata dia buta sebelah. Didainya tulis kafara. Nak beritahu lemahnya Dajjal ni, sampai kafara didai dia pun dia tak boleh nak buang. Selihat saya, Mat. Ada 70 ribu daripada orang Yahudi Asfhan yang ikut dia. Selihat Allah saya, Muhammad. Dan kita kenai Dajjal ni bila kita jumpa dengan dia. Tuan-tuan, kalau jumpa dengan seorang lelaki, tiba mata dia buta sebelah macam kecut, macam apa, anggur kismis lah, anggur kering tu. Faham tak? Sebelah mata lagi nak tersembui keluar tu. Kat day dia tulis Kak Faro ni semua, tuan-tuan semua boleh baca. Rambut dia kerinting tebal, pakai jubah. Dengan dia ada 70 ribu Yahudi dulu ikut dekat dia. Tuan-tuan rasa tuan-tuan kenal tak Dajjal ni? Tuan-tuan ni sepak jawab semua. Kalau rasa hangguk, rasa setuju hangguk. Kalau rasa tak, buat begitu. Allahumma sayyidina. Saya ni baru sampai daripada negeri Sembilan.
Oh, sampai-sampai Negeri Sembilan naik flight tadi, turun-turun balik-balik mandi-mandi sat, dapat rehat sat setengah jam ya. Naik kereta balik jumpa tuan-tuan lah, ni. Ah, tu punya nak jumpa tuan-tuan ni. Wah, nak saya. Selit saya mai. Lepas tu ni mizinya pasal ni, tu yang jual minyak wangi tu. Selit Allah saya mai. Lepas tu 2 3 hari naik PKL pula, ada rakaman tanyalah ustaz untuk program hari raya. Ha, jadi saya akan bersiaran tanya ustaz hari raya ni tuan. Baik, solat sama tuan-tuan yang sekalian. Kita confirm kenai dajal. Bila kenai dajal ni nak ikut dia tak? Ikut tak? Alah ni yang padaklah. Lah ni kuling kepala bukan main lah. Tapi hari tu tuan-tuan ramai orang akan ikut dajal. Bukan sebab kita nak ikut dajal, bukan sebab kita tak kenai dajal. Tapi iman kita yang lemah tu akan menyebabkan kita akan tunduk kepada dajjal. Tapi Nabi pesan kat kita siap-siap dah. Ingat, Tuhan kamu tak buta. Tu ingat belumlah. Kalau tuan-tuan ada laki yang main matanya buta sebelah, dia mengaku dia Tuhan. Tuan-tuan ingat mula sekali Nabi SAW kata apa? Dajjal ni, Tuhan kita tak buta. Dan kita takkan mampu untuk melihat Tuhan kita waktu hidup kita. Kalau ada main orang buat ajaran apa, tuan ikut kami ni, tuan boleh tengok Tuhan. Dia kata, Salih Syamad. Dia buat main dekik pula dengan sifat ihsan. Dia kata, antakbudallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadat kepada Allah sebenarnya. Kamu melihat Allah. Kamu ikut, main ikut ajaran kami ni. Zikir ni kamu akan tengok Tuhan depan mata kamu. Ha, tuan-tuan merepet. Kita takkan mampu untuk melihat Tuhan kita dalam waktu hidup kita ni. Nanti bila mati ni baru kita tengok. Dan ni'mat paling besar ialah melihat wajah Allah. Maksudnya, itu Nabi SAW pesan dekat kita. Muslim mengatakan pula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, dajjal itu terhapus sebelah matanya. Di antara kedua matanya tertulis kaf, fa, ra. Kemudian baginda mengejakan kepada kami kata-kata kafir itu. Dan beliau katakan tulisan kaf, fa, ra itu dapat dibaca oleh setiap daripada Muslim. Nabi bukan setakat bagitahu tulisannya kafir, tapi Nabi sebut, Nabi heja pada para sahabat kaf, fa, ra. Semua orang reti ngeja ke, orang reti tak reti ngeja ke, akan mampu untuk baca perkataan di kepala dajjal tu, di dahi dajjal. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Huzaifah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku lebih tahu tentang ciri-ciri dajjal itu sendiri daripada dia sendiri. Kata Nabi, aku tahu dajjal ni lebih pada dajjal kenal dari dia sendiri. Dia akan membawa dua buah sungai yang mengalir. Salah satunya nampak pada pandangan mata sebagai air yang putih. Sedang yang lain nampak dalam pandangan mata seperti api yang berkobar-kobar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika seorang daripada kamu mengalaminya, maka datanglah ke sungai yang nampaknya seperti api. Lalu pejamkanlah mata sesudah ikut tundukkanlah kepala. Lalu minumlah. Kerana itulah sebenarnya air yang sejuk. Dan sesungguhnya dajjal itu terhapus sebelah matanya. Pada matanya yang terhapus itu ada selaput tebal. Tertulis di antara kedua matanya kafara. Dan itu dapat dibaca oleh setiap mukmin baik yang pandai menulis ataupun tidak. Dalam hadis riwayat ni tuan-tuan sekalian, Imam Muslim ni ada sikit perbezaan daripada yang lain-lain. Yang lain cerita tentang mata, tentang kafarah, tuan-tuan pun dengar yang lain. Yang ni ada satu tambahan. Apa dia? Dajjal akan bawa pada kita tuan-tuan dua buah sungai yang mengalir. Dia akan mai kita bawa macam sungai. Satu putih sejuk nampak ayam tu. Satu lagi macam api yang membara, duk menyala api ni kita rasa panas dia. Nabi kata, sungguhnya yang api itulah bawah dia ada ayak. Yang api itulah sebenarnya ayak yang sejuk. Dan yang ayak yang sejuk itulah sebenarnya api. Maka Nabi kata, pi waktu tu pejam mata, pi hirup ayak yang api tengah membara tu. Sebab dalam tu ada, itulah ayak yang sejuk sebenarnya. Tuan-tuan, tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat begitu tak Andi? Jangan main-main. Lah ni tak apalah tuan-tuan, boleh bayang tak kalau betul-betul benda tu duduk depan mata kita ni, dia panggil apa ni? Dia panggil kekuatan iman. Sebab tu guru saya sebut, akhir zaman nak kena bicara tentang iman. Sebab ujian yang duk mai pada akhir zaman ni bukan setakat ujian yang kecil-kecil, tapi ujian iman yang sangat besar.
Macam mana Nabi 13 tahun duk pasak iman dekat para sahabat. 13 tahun sampai para sahabat ni tuan-tuan boleh berjihad, boleh sampai sanggup untuk mati, sanggup berhadapan dengan seksaan-seksaan, pasal apa? Iman pasak dengan cerita dah. Kita tuan-tuan, Nabi takut kita duduk zaman Dajjal ni. Nabi kata kalau Dajjal tu muncul, aku masih ada, aku akan berhujah, aku akan berlawan dengan Dajjal bagi pihak kamu. Yang aku takut bila Dajjal muncul, aku dah tak ada. Waktu tu kamu akan pertahan diri kamu sendiri dengan Dajjal. Tuan-tuan, bila nampak api duk menyala-nyala, oh macam tu dengan panas tu, tuan-tuan rasa-rasa lah subhanallah. Tuan-tuan duk ingat ni Nabi SAW duk kata ni, dalam tu, tempat sejuk. Ni yang ni api ni, yang duk berasa macam sejuk, duk nampak ayat jernih, itulah api yang sedang membara, dia kata. Tuan-tuan, Nabi pesan kat kita, pi dekat api tu, pi celup minum ayat dia, kamu akan jumpa dengan ayat yang sejuk. Tuan-tuan, waktu tu lah ni kita boleh sembang-sembang, kita kata apa, tak apa insyaAllah Ustaz, saya pergi kat belah api tu lah. Lah ni kita kata. Tapi tuan-tuan, waktu tu iman tuan-tuan saya menentukan tuan-tuan akan pilih api atau pilih ayat. Faham tak Ustaz? Lepas tu risau tuan-tuan, kita duk cerita pasal Dajjal ni sangat takut. Sebab kita tak tahu keadaan fitnah sebesar-besarnya tuan-tuan sekalian, fitnah sedahsyat. Orang lah ni pun tak reti nak timbang dah, mana satu betul mana salah. Bukan cerita buat main api depan mata, bukan cerita benda simple-simple kecil-kecil pun dia tak reti nak timbang lah. Tuan-tuan tahu tak, depa viral video saya, bukan video saya, suara saya cerita pasal matahari naik sebelah barat. Saya lihat semat. Tuan-tuan, depa rakam audio, depa buat video berakam. Tuan-tuan Ustaz Imad, dalam banyak-banyak komen tu, ada seorang komen tuan-tuan, dia kata apa? Tanda apa kejadah, macam tu lah lebih kurang, dia kata. Kata tuan-tuan, dia maki tuan-tuan, nama-nama orang Islam ni. Ustaz Imad, bila berlaku tuan-tuan sekalian waktu itu, tuan-tuan tahu tak? Dua hari lepas, dua ni malam ni, malam kemarin, bukan dua malam lepas, malam kemarin je. Tuan-tuan tahu ataupun tidak, berlaku bunyi yang panjang dekat Selangor. Bunyi di langit. Bunyi macam guruh, tak macam guruh. Cahaya tu cerah tuan-tuan, sampai nampak cerah. Nak kata kilat, bukan macam kilat yang biasa, sampai cerah. Orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, mereka hampir semua kata bergegak cermin rumah dengan bunyi tu. Tuan-tuan biasa dengar bunyi guruh. Bunyi guruh bukan sampai bergegak cermin rumah kita. Tuan-tuan masalah di sana. Bunyi itu lebih pada seminit. Macam orang duduk di tepi laluan kereta api. Lebih pada seminit bunyi itu. Semua orang ketakutan. Orang yang duduk atas kereta balik pada kerja, berhenti tepi jalan, dengar bunyi itu, takut. Tuan-tuan Samad, kereta yang diparking di jalan sampai bunyi alam dia. Kuatnya bunyi tersebut. Tuan-tuan Samad, apa Allah duk beritahu kat kita? Dan apa Allah duk bagi signal kat kita? Dalam keadaan kita duk suruh muhasabah lah, tengok ada apa-apa. Tuan-tuan tahu tak celah-celah tu ada orang akan kata apa? Hampa ni duk merepek apa? Mana duk merepek apa? Dan yang kata tu orang Islam. Waktu berlaku banjir besar di Pulau Pinang tuan. Tak pernah jadi dalam sejarah. Tuan-tuan orang Pulau Pinang kan? Oh, tak mengaku orang Pinang pula dah. Sampai berlaku banjir besar yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Saya tulis dekat dalam Facebook saya. Saya kata mari kita muhasabah. Apakah ini teguran daripada Allah? Adakah kita buat silap kat mana-mana sampai Allah turunkan bala macam ni? Tuan-tuan tahu tak orang buat apa kat saya? Depa share perkataan saya tu dan depa kata apa? Ustaz ni sesat, dan kalau nak sesat hang sesat seorang-seorang. Jangan duk menyesatkan orang. Tuan-tuan, Saudara Jemaat, tuan-tuan faham kan saya nak cerita apa ni? Tuan-tuan, saya nak cerita apa? Sampai keadaan duduk depan mata pun dia akan menafikan Allah. Itu fitnah dia panggil Jemaat. Ni belum Dajjal main lagi tuan-tuan. Ni belum Dajjal lagi. Ini baru duduk cerita sama-sama kita kan. Ini belum Dajjal lagi. Tuan tengok waktu Dajjal main tuan-tuan. Patutlah ramai orang akan ikut Dajjal. Pasal iman kita sangat lemah. Sahabat saya kata apa? Waktu duduk main kering, lama tu panjang, panas. Saya kata apa, di antara tanda Dajjal nak muncul ni, dia kering panjang, keringnya panjang. Kita akan jumpa hadis tu nanti. Tiga tahun yang panjang. Tiga tahun kering yang panjang, hujan kurang turun. Bukan hujan tak turun, hujan kurang. Kata, Ustaz Ahmad,
Dia kata, "Ustaz, kalau Dajjal turun, kalau harap-harap jangan turun Dajjal, janganlah muncul Dajjal lagi waktu ni. Pasal iman kita tengah lemah ni." Saya kata, "Memang Dajjal akan muncul waktu iman tengah lemah. Iman tak, Dajjal tak turun pada zaman para sahabat. Sebab para sahabat iman dia perkuat. Antara ujian yang akan dihadapi pada zaman Dajjal di sebelum kemunculan Dajjal ni ialah kemarau, kemarau kering. Bila kemarau panjang ni kita kurang makanan. Kita akan duduk dalam susah." Nama saya Ali Muhammad. Entah. Salih Allah Syed Muhammad. Para sahabat dulu tak ada makan biasa. Baru ni saya pergi ziarah tuan-tuan. Penyakit pelik-pelik lah ni. Penyakit Allah duk bagi ujian. Apa Allah nak bagi kat kita orang Malaysia ni saya tak tahu. Salih Syed Muhammad. Penyakit kuku, tangan, mulut. Deh. Yang beri budak-budak. Tuan-tuan dia jadi Pulau Pinang aja. Kawan saya duk kulim, dia kata, "Saya Ustaz, saya tak berani bawa anak saya pergi Pulau Pinang Ustaz, saya takut kena penyakit." Saya duk semang dengan Ustaz-Ustaz, dia kata, "Apa Allah duk tegur kita lah ni? Wabak, Allah bagi wabak. Ingat bila Allah bagi wabak ni maksud Allah sedang menegur. Ambillah dia tu sebagai pengajaran, ambillah satu sebagai teguran. Jangan duk sombong sangat." Kau nak semak? Tuan-tuan Ustaz semak. Saya pergi ziarah anak Ustaz Syahul Hamid. Tuan-tuan doa-doa lah anak Ustaz bagi dia sembuh elok. Tuan-tuan boleh tahu tak? Malam tu tengah malam, anak dia demam, naik biji-biji. Dia bawa pergi klinik. Doktor kata, "Ni tak tahu jadi apa ni. Ni bukan nak kata, nak kata Salih Syamad campak, bukan campak. Nak kata penyakit kuku mulut tu pun bukan dia." Dia kata, "Nah, ambil surat ni, bawa pergi hospital, prefer ke hospital." Dia tak apalah. Dia pun balik rumah, dia kata, "Esok lah. Sebab tengok baru naik biji-biji gitu je." So, bangkit-bangkit pagi, isteri dia nak menyusu anak dia. Pegang-pegang, keluar kulit. Lekang kulit-kulit. Dia melepuh-lepuh macam kena air panas satu badan ni. Kesian lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak kulit tersiap. Sakit lah budak. Setahun dua bulan umur. Bawa pergi hospital, doktor kata kuman attack dia masuk dalam tu kulit dia. Tugas kuman ni ialah untuk membakar kulit-kulit ni. Jadi dia akan terbakar seluruh kulit, tak boleh nak buat apa. Dia, doktor cuma boleh bagi antibiotik. Habis nak buat guna. Yang melepuh tu doktor akan potong buang. Yang melepuh tu doktor akan potong buang. Nanti dia akan ganti dengan kulit baru. Sakitlah, kesianlah tuan-tuan. Saya kata, "Awak doktor tak bagi tidur, bagi tidurkan dia." "Tak boleh. Sebab kalau tidurkan dia, kuman tu akan masuk dalam organ-organ dalam badan dia, lagi bahaya. Sebab dia perlu pada sedak-sedak tu supaya tubuh dia boleh lawan kuman tu." Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana? Allah. Waktu saya pergi tu tengah mandi, mak ayah kena keluar. Doktor nak mandi. Pasal apa? Mak takkan mampu nak tengok macam mana anak dia, sebab dia akan dimandikan dengan air garam. Tuan-tuan, Allah SWT. Penyakit apa ni? Tak tahu, pelik-pelik penyakit umai. Tuan-tuan, muhasabahlah, muhasabah. Ni apa macam-macam Allah duk bagi dekat kita ni. Allah duk bagi tanda demi tanda, tanda demi tanda dekat kita ni. Allah duk bagi apa ni? Duk bagi signal apa ni? Jangan sombong, jangan sombong. Muhasabah, aku buat apa ni? Apa yang aku buat? Apa yang orang di kalangan aku buat? Yang sampai Allah marah macam ni. Yang sampai Allah tegur kita macam ni. Jangan sombong, jangan sombong. Tunduk, tengok apa salah kita buat. Istighfar pada Allah. Berimpun ramai, buat semayang hajat. Minta ampun pada Allah. Apa silap kami buat, ya Allah, tunjuklah. Supaya kami tak lakukan kesilapan ni lagi. Tapi kita sombong, tuan-tuan. Kita marah orang bila orang tegur kita. Tuan-tuan, masalah Allah sihat, tuduk jadi lagi. Ni belum Dajjal muncul lagi, tuan-tuan. Ni belum Dajjal lagi. Ini baru fitnah. Sama-sama kita Allah bagi tegur sikit pun kita dah babalah, dah bergaduh dah. Tuan-tuan, saya sihat. Tuan-tuan boleh bayang tak nanti macam mana Dajjal muncul nanti? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hadis berikutnya, salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Daripada Jabir dan Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar saat ketika agama dianggap remeh dan ilmu ditinggalkan. Tuan-tuan rasa kita duduk dalam tu? Waktu ni agama dianggap remeh. Agama dianggap remeh dan ilmu pula ditinggalkan. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Orang yang
nak berpegang dengan agama ni tuan-tuan dah dimula dianggap. Tuan-tuan tahu dah ada satu benda yang dibuat lah ni. Doktrin kepada masyarakat yang orang yang memakai pakaian agama ni bukan orang baik. Tuan-tuan perasan ataupun tidak? Tuan-tuan dah tengok berita? Tuan-tuan dah tengok drama tak? Tengok. Oh, boleh tanya Ustaz. Husna berapa hari ni siapa? Pening tuan-tuan tengoklah Facebook tu Husna belakang. Tuan-tuan nak tahu juga Husna tu siapa? Tuan-tuan bayang, tuan-tuan boleh perasan ataupun tidak drama-drama yang dihidangkan kepada kita setiap hari, drama-drama orang perempuan yang bertudung dan memakai pakaian-pakaian Islam. Dan karakter-karakter yang jahat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia bertunjuk macam mana ustaz-ustaz yang menipu dalam semak dalam pengajiannya. Ustaz-ustaz yang dia create image-image agama, image-image agama yang tak baik. Tuan-tuan perasan tak? Payah bercakap dengan orang tak ada TV di rumah ni. Inilah doktrin yang sedang dimasukkan dalam kepala masyarakat yang orang agama belum tentu baik. Sampai keluar statement-statement kata apa? Tudung saja tapi hati tu bukan baik tu. Jangan duk anggap orang pakai. Tuan-tuan, inilah sentimen-sentimen orang yang dimasukkan ke dalam kepala-kepala kita tuan-tuan sekalian. Dia panggil seliat semat supaya kita tak meletakkan orang. Tapi orang yang baik tu dalam filem tu, dalam drama tu, orang yang tak pakai tudung. Tiada yang saya mat. Saya duk baca artikel yang dibuat. Ini adalah program-program yang dibuat tuan-tuan seliat semat untuk menjauhkan orang daripada agama dalam keadaan orang tak sedap. Lah ni kalau tuan-tuan tengok dekat tuan-tuan berjalan dekat Kuala Lumpur, tuan-tuan duduk KL, tuan-tuan tengok orang pakai tudung labuh. Orang perempuan yang jalan pakai niqab. Tuan-tuan pi jalan pakai macam ni, pakai jubah, tuan-tuan pakai serban jalan kat pasar raya, orang akan tengok tuan-tuan kiri kanan atas bawah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana persepsi kita orang dengan orang-orang yang duduk pakai dengan pakaian macam ni? Inilah yang dimain dalam masyarakat pada setiap hari tuan-tuan sekalian. Orang yang berpakaian pakaian Islam, pakaian sunnah ni orang pandang pelik, orang pandang jijik, orang pandang risau. Tapi orang yang tak pakai tudung, orang yang tak pakai apa, orang ni orang baik. Orang tak kisah pun pakai pilih lagu mana pun. Lepas tu Nabi SAW sebut tuan-tuan, saya sempat nak berpegang dengan sunnah di akhir zaman ni macam apa? Dapat pahala apa 100 mati syahid, satu riwayat. Pasal apa? Susahnya sebab fitnah. Waktu ni orang-orang agama dipandang lekeh. Orang agama ni dipandang remeh. Salih Semat, demikian diangkat oleh orang yang sebaliknya. Dajjal akan muncul pada waktu tu. Dia memiliki 40 malam yang dipergunakan untuk mengelilingi bumi ini. Satu hari daripadanya seperti satu tahun. Satu hari daripadanya seperti satu bulan. Satu hari daripadanya satu minggu. Kemudian hari-hari yang lainnya seperti hari-hari kamu seperti ini. Tuan-tuan, bila Dajjal keluar, dia akan pusing bumi, dunia selama 40 hari. Dia akan pi semua tempat. Salih Allah Sayyid Muhammad. Dia kata, Ustaz mengkuang dia tak main kot Ustaz no. Siapa kata? Saya nak main sini tuan-tuan. Dengan satu apa dia panggil? Satu jari je. Tu sampai lah ni. Sampai lah tu depan tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Depa buat kajian. Kita ni perjalanan kehidupan kita pada setiap hari lah ni direkodkan. Tuan-tuan sedar ataupun tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita setiap hari ni semua dalam rekod orang-orang tertentu. Tuan-tuan perasan tak? Kalau tuan-tuan duduk sembang dengan tuan-tuan kawan kata, contoh, ish, duk ingat nak cari Proton Exora lah sebiji. Second hand sudahlah 2012 tu. Tuan-tuan search. Cari kat mudah duk main kan? Mana ini? Sekali itu je cari pun. Lepas tu, tak sembang lah. Tuan-tuan perasan lepas pada tu, semua Facebook tuan-tuan masuk YouTube ke Facebook ke apa-apa iklan yang akan keluar semua cerita pasal bukan sekat Proton, bukan sekat kereta untuk dijual, Proton Exora spesifik, tarikh spesifik. Iklan-iklan yang akan masuk. Kita masuk Facebook kita tengok dia akan keluar iklan. Keluar iklan kereta, kita dia ni tahu mana.
Lepas tu dia cerita ke bini dia, abang duk heran lah ni, semenjak kita duk cari Putu Zora ni, ikhlas semua keluar Putu Zora, macam nak suruh beli lah, dia kata. Sungguh tuan-tuan, dia duk track apa kita buat. Tuan-tuan pi mana, tuan-tuan buat apa, tuan-tuan tak ada wish. Haji Wazir nama dia. Maaf nak, saya minta tolong Haji Wazir sampai ni ada. Ataupun dia panggil GPS, tahu GPS, guna pun sesat. Tuan-tuan tahu tak, sistem GPS itu dibangunkan oleh Navy US. Satu sistem tracking ketenteraan yang akhirnya dikomersialkan dengan dia buat Google Map, dia buat GPS, dia buat Waze dan apa-apa yang lain. Dia beli sistem tu daripada Muslimat dan dia merekodkan setiap perjalanan kita. Tuan-tuan pergi mana? Tuan-tuan rajin pergi mana? Tuan-tuan rajin duk pergi kerja, pergi duk laluan-laluan tuan-tuan tu dia tahu dah. Sampai ke tahap depa pernah buat kajian, depa tutup handphone, jalan, pun direkodkan. Sebab tu nak cari tu tak payah lah, senang lah nak cari. Satu klik je, jumpa tuan-tuan. Faham tak ni maksudnya? Dan kita semua hidup by numbers. Kita ni bukan hidup atas nama, kita hidup atas nombor. Perasaan pun tidak. Salih al-Syamad. Semua dalam kehidupan kita bernombor. Lokaliti kita, kita duduk tak mana, nombor. Kita punya identiti kita bernombor. Salih al-Syamad. Tuan-tuan duduk tak mana, tuan-tuan pi mana, semua nombor. Tuan-tuan guna handphone, tuan-tuan guna apa saja dalam hidup kita semua ni, direkodkan dengan nombor. Dan kita setiap orang ada satu nombor khas. Tuan-tuan Ustaz Ismail, ya Allah Ustaz Ismail. Dengar-dengar kita duduk baca tuan-tuan macam mana dia buat kajian, dia tunjuk balik dalam bentuk video. Takut sebenarnya kita langsung tak ada privacy dalam kehidupan kita. Tak ada langsung. Semua pasal hidup kita orang tahu. Dalam keadaan kita tak sedang. Ustaz Ismail. Sebab tu bila Dajjal muncul tuan-tuan, jangan duk risau. Dia boleh cari kita, dia boleh jumpa kita. Tu nak lari mana waktu tu? Seluruh dunia waktu tu diperintah oleh Dajjal. Lah ni, Amerika bukan memerintah dunia. Dia claim dia polis dunia. Tapi tuan-tuan, peluru pandu dia hantar sampai Afghanistan yang ribu batu jauh dia. Tengok, hancur satu negara tu, dia duduk mana halau tu. Salih Allah Muhammad. Faham? Libya hancur, dia duduk mana halau tu. Tu baru bukan memerintah dunia. Dia claim dia polis dunia je. Dajjal nanti perintah seluruh dunia. Seluruh dunia tu dia perintah. Tuan-tuan tahu tak? Salih al-Syamad. Ada satu grup nama Illuminati. Tuan-tuan baca sikit sejarah Illuminati ni. Dia tanda dia. Tanda Illuminati ni tuan-tuan boleh tengok dalam note. Salih al-Syamad US. US dollar ada. Ramai mata tu kan. Tiga segi tu. Ada mata tu. Dan Illuminati ni, grup Illuminati ni bukan baru, dia dah ratusan tahun. Tuan-tuan, dan dia marking, dia menanda tempat-tempat kewujudan dia dengan tiang-tiang. Tiang yang atasnya tajam, bucu tajam. Tiang tu bucu tajam. Tang mana dia ada, dia akan mark. Subhanallah Muhammad. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, dekat Kuala Lumpur tengah naik satu lah ni. Tuan-tuan tahu tak ni? Tuan keluarlah mengkuang ni sama, duk pusing dalam ni. Saya tak tahulah tuan-tuan, significant ke, related ke, saya tak tahu. Salih al-Syamad. Tapi pasal apa buat bentuk bangunan macam tu? Sama macam yang dibincang di seluruh dunia. Bentuk bangunannya tinggi macam tu, makin kecil di atas, di akhirnya ditajam macam tu. Salih al-Syamad, lambang-lambang tanda-tanda Illuminati. Allahumma sayyidina. Apa yang sedang berlaku dekat dunia ni? Persiapan-persiapan dan persediaan-persediaan untuk menunggu munculnya Al-Masih Dajjal di seluruh dunia. Dan masalah Allah Subhanahu. Jadi dia akan pusing dunia ni selama 40 hari. Dan dalam masa 40 hari itu, hari yang pertama itu tuan-tuan akan merasakan panjangnya macam setahun. Hari kedua panjangnya macam sebulan, hari ketiga panjangnya macam seminggu, hari keempat balik macam hari-hari biasa. Salih ala Sayyid Muhammad. Salih. Jadi betul-betul ke 40 hari itu rasa, tuan-tuan? Ulama sebut bukan rasa
physically macam tu. Bila matahari nak naik sebelah barat, ada tanda dia, 2 atau 3 malam yang panjang. Malam tu memang panjang. Esok bangkit-bangkit, tak cerah-cerah. Sampai tengah hari duduk malam lagi, sampai petang duduk malam lagi. Tahu lah, 2-3 hari matahari naik sebelah barat. Di antara tanda Dajjal dah muncul, bukan nak muncul, dah muncul. Dajjal dah muncul, siang jadi panjang. Siang pula jadi panjang. Panjang hari pertama tu macam setahun. Pasal apa ulama kata memang fizikal hari tu panjang? Sebab Nabi ditanya oleh sahabat, macam mana kami nak semayang kalau kami jumpa hari tu? Nabi kata, kamu kira-kiralah waktu dia. Agak-agak waktu. Subuh dengan zuhur tu berapa jam? Kiralah, sekejap lagi mayang zuhur. Walaupun masih waktu tu masih duduk pagi lagi. Tak faham tak ni? Jadi hari pertama tu dah macam sebulan, setahun panjang. Jadi sebenarnya walaupun Dajjal ni pergi 40 hari je, tapi sebenarnya dia duduk setahun lebih. Pasal hari pertama tu je dah setahun lebih lah. Setahun dah. Hari kedua dah sebulan. 360 hari campak 30 hari. Dah 390 hari. Betul tak? Hari ketiga pula dah macam seminggu. 397 hari. Campak pula baki ni ada 37 hari lagi. Itulah jumlah dan lebih pada setahun. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Dajjal di pusing seluruh dunia. Dan yang menarik dia, dia mempunyai keldai yang dia tunggangi. Lebar antara kedua telinganya adalah 40 hasta. Dia naik keldai. Keldai dia ni, telinga dia 40 hasta. Tuan-tuan cuba piukok ni, kapal terbang punya apa ni, sayap dia berapa hasta? Satu hasta banyak ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada duit lebih-lebih sikit, tuan-tuan pergi Palestin. Tuan-tuan akan sampai di satu tempat di utara Palestin tu, tuan-tuan, kita nak menghala ke sempadan Jordan di atas utara tu. Tuan-tuan akan berjumpa dengan satu tempat namanya Lut. Tuan-tuan Lut. Tuan-tuan biasa dengar nama Lut? Lut ni kalau tuan-tuan duk biasa duk dengar tentang hadis akhir zaman, di situlah tempat berlakunya pertemuan di antara Dajjal dengan Nabi Isa AS. Yang Dajjal akan mencair. Ni saya cerita ni pengalaman saya sampai kat sana. Jadi first hand information. Sempadan dengan Lut ni, tempat Dajjal nanti akan mati tu, sempadan dia sebelah sana nama Yafa. Kalau saya sebut Yafa mungkin tuan-tuan tak perasan. Tapi kalau saya sebut Tel Aviv, tuan-tuan kenal. Dia merupakan tempat yang dulunya seluruhnya dimiliki ataupun diduduki oleh orang-orang Arab Palestin. Sekarang ni majoriti lah, saya ingat 90% kot penduduk dia ialah orang-orang Israel. Dan Yafa ini extend makin besar, macam Kuala Lumpur tu, makin besar. Pasal terlalu ramai orang-orang Israel yang main nak duduk di Yafa. Duduk di Tel Aviv tu sampai overcrowded dah, terlampau ramai orang. Tempat tak ada jam, jam paling banyak sekali dalam Israel tu lah. Ramai sangat. Dan Yafa, Tel Aviv yang besar tu, bawah sebelah sini ni dia ada nama Lut. Di hujung dekat dengan sempadan Lut, di situlah dibina lapangan terbang paling besar dalam Israel. Lapangan terbang antarabangsa. Saya waktu saya lalu gitu, saya rasa apa? Saya duk berasa macam jigsaw puzzle yang besar itu telah nak sempurna. Tuan tengok sekuen dia sangat cantik. Diceritakan Dajjal ni akan naik kenderaan ni macam tadilah. Nuh, lihat telinga dia 40 hasta. Dia bergerak macam awan yang ditiup angin. Ni gerak macam tu. Pi satu tempat ke satu tempat. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita duduk terbayang, kalau kardai telinga panjang sampai 40 hasta tu, saya duduk terbayang tak ada lain, saya duduk ingatkan petabang kot. Kemudian bergerak pula macam awan ditiup angin, bergerak macam tu, kita duduk tengok kat terbang, duduk jalan kat atas tu macam tu, gerak macam tu kan. Saya ingat macam tu lah kot. Dan sesuainya dia bina lapangan terbang dan semua berhimpun dekat situ, sebab waktu Dajjal muncul dia akan disambut oleh orang-orang Yahudi Isfahan. Dan dia akan bergerak dengan 40 ribu orang akan bergerak dengan gerombongan dia tu.
Depa lah ni berhimpun rupa-rupanya ramai-ramai di Tel Aviv tuan-tuan menunggu the Messiah ataupun dia panggil apa? The Savior, si penyelamat bagi depa orang Yahudi. Siapa dia? Dajjal. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berkata kepada orang ramai, aku adalah Tuhan kamu sebelah matanya buta dan Tuhan kamu tidak buta mata sebelahnya. Tertulis di antara kedua matanya kafarah, yakni dengan huruf yang dibaca oleh, mampu dibaca oleh setiap orang mukmin yang pandai baca ataupun tidak pandai baca. Dia mendatangi semua air dan daratan kecuali Makkah dan Madinah kerana diharamkan oleh Allah atasnya, dan dua malaikat berdiri di pintu-pintunya. Dia boleh pergi semua tempat kecuali dua tempat ni, Makkah dengan Madinah, dia tak boleh masuk. Tempat lautan dan daratan semua dia pergi. Ah tu. Waktu jangan duk berasa macam mengkuang dia tak main. Allahu sekalian. Sagi kita akan bincang macam mana cara kita nak selamat diri daripada Dajjal. Nabi sambung hadis riwayat sanad Allah Sayyid Muhammad Imam Ahmad. Bersamanya ada gunung roti. Orang-orang dalam kesusahan, semua orang dalam kesusahan kecuali yang mengikutinya. Bersamanya ada dua sungai dan aku lebih tahu tentang keduanya daripada dia. Satu sungai yang dia menyebutkan tentang syurga dan satu yang lain dia menyebutkan tentang neraka. Maka barang siapa yang dimasukkan dalam sungai yang disebut syurga maka itulah neraka, dan barang siapa yang dimasukkan dalam sungai yang disebut neraka itulah syurga. Dia buat roti tuan-tuan, banyak makanan. Kesnya waktu tu kita kelaparan. Kamu sangat lapar, kata Nabi SAW. Waktu dia muncul, sangat lapar. Tuan-tuan boleh bayang tak? Setahun hujan tak turun, kering kontang, makanan tak ada, lapar Allah saja yang tahu. Sebab tu orang perempuan ramai ikut Dajjal. Ini buat program kat rumah saya tuan-tuan, buat kat madrasah saya. Duduk sembang dengan Ustaz Fawaz, Ustaz Fawaz mai. Duk cerita pasal Imam Mahdi lah, cerita apa semua. Dia kata apa, Ustaz, saya berasa macam nak balik ikat bini saya, Ustaz. Balik ikat anak bini saya. Takut Ustaz ni fitnah akhir zaman. Salih Asyaman. Nabi sebut sungguh. Kamu akan ikat isteri kamu, ikat orang perempuan di kalangan pasal. Semua nak ikut, lari ikut Dajjal. Ikat tu bukan yang maksud kita ikat tu. Kita punya kawai ni, kawai tak mau bagi dia terlepas. Pasal apa? Pasal apa orang perempuan ramai nak ikut Dajjal? Bukan sebab Dajjal segak yang mata buta sebelah dengan dari kat Farah tulis dengan rambut kerinting tebal. Bukan sebab segak, tapi sebab waktu tu dia kan fikir diri dia dah. Dia fikir anak-anak dia lapak. Dia fikir tu wali keluarga dia lapak tu, anak-anak dia duduk uwi teriak lapak nasi, tak ada makanan. Dajjal akan mai bawa makanan bagi kat dia. Sebab tu saya kata akhir zaman bila Dajjal muncul, kita kalah ni bukan kita kalah dengan Dajjal ni dengan roti lah. Kalah dengan lapak lah. Nampak siapkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah kemudian melanjutkan, dan diutuskan bersamanya syaitan-syaitan yang bercakap dengan manusia, dan bersamanya fitnah dan malapetaka yang besar. Dia memerintahkan langit, maka langit menurunkan hujan yang dapat dilihat oleh manusia. Dia membunuh seseorang kemudian menghidupkannya di hadapan orang ramai, dan dia berkata kepada mereka, apakah ada yang melakukan semua ini kecuali Tuhan? Tempat yang tak turun hujan, dia buat turun hujan. Tuan-tuan, tuan-tuan search dekat dalam internet, tuan-tuan cari HEARP, HARP. Satu sistem yang dibangunkan di Alaska dengan beberapa negara tuan-tuan, negara yang main peranan utama ialah US sendiri. Mereka buat satu program, dan bila mereka buat trial test tuan-tuan, rupa-rupanya program ini, satu sistem ini, dia mampu untuk mengubah cuaca dunia. Dia ambil pilih spesifik tempat, satu tempat dia nak buat bagi jadi gempa bumi, jadi gempa bumi. Sampai ada dua negara yang saya baca, satu Haiti, H-A-I-T-I, Haiti sebut tu mana, dia claim berlaku gempa bumi di tempat dia menyebabkan ribu orang mati itu disebabkan oleh HARP tu. Demikian juga China pun sama. Tiba-tiba tak pasal-pasal sekelompok daripada burung jatuh, ruk ramai-ramai mati. Tiba-tiba aja, berselerak kot jalan. Mereka claim itu disebabkan oleh HARP. Tiba-tiba ikan mati, banyak ikan mati satu tempat tu, mati ikan semua, melampau semua ikan, dia berklaim itulah.
Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak negara kita ni, Malaysia ni, mana mana logiknya jadi puting beliung? Negara kita iklim dia tak sesuai untuk jadi puting beliung. Kebelakangan ni kita tengok tuan-tuan dah ada puting beliung dekat tuan. Di Yan, di Yellow Star. Ni dekat Jabatan Pulau Pinang tuan-tuan ada kawan kita sendiri yang tengok hari tu ni, mai turun dia panggil apa? Beleleh ayak daripada langit turun sampai ke tekat tepi Jabatan Pulau Pinang. Apa benda duk jadi ni tuan-tuan? Tak tahulah. Maka dengan sistem yang duk ada lah ni tu yang nama dia harp tu tuan-tuan, nak ubah cuaca dunia. Waktu para sahabat Nabi duk cerita tentang Dajjal nanti tempat kering kontang turun hujan, kita para sahabat tak nak fikir sihir apa dia buat. Tapi lah ni tuan-tuan dengan sistem tu kita tengok, tak mustahil boleh buat. Dan nama Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah melanjutkan lagi. Salli ala sayyidina Muhammad dalam satu hadis yang lain. Salli ala sayyidina Muhammad. Bukanlah Dajjal yang paling aku khawatirkan kepada kamu. Jika dia muncul ketika aku berada di kalangan kamu, maka akulah orang yang akan menjadi pelindung kamu daripada gangguannya. Jika dia muncul ketika aku sudah tidak ada di tengah kamu, maka setiap daripada kamu akan menjadi pelindung untuk dirinya sendiri, dan Allah lah yang akan menggantikanku untuk melindungi setiap daripada Muslim. Takut tuan-tuan, waktu Dajjal muncul, kalau Nabi ada tak apa, Nabi boleh berlawan dengan Dajjal, bujah dengan Dajjal. Tapi Nabi kata, aku takut Dajjal muncul, aku dah tak ada. Waktu tu kamu akan pertahan diri kamu sendiri. Maksud dia, saya ada isteri, saya tak boleh pertahan isteri saya daripada fitnah Dajjal. Saya ada anak-anak, saya takkan mampu pertahan anak-anak saya daripada fitnah Dajjal. Anak-anak saya kena pertahan diri dia sendiri, isteri saya kena pertahan diri dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, Dajjal adalah pemuda yang berambut kerinting, matanya buta sebelah kanan. Aku cenderung merupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Ini seseorang daripada orang yang duduk dekat Nabi SAW dulu. Barang siapa di antara kamu menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan daripada surah Al-Kahfi. Ini 10 daripada awal ayat surah Kahfi. Kalau jumpa dia, baca 10 ayat surah Kahfi ni. Sebab tu kena hafal. Kalau tak apa, jumpa Dajjal, ikut aku Tuhan. Tunggu saatnya. Oh, cari. Ini pelangkung pula kita dulu tuan-tuan. Apa? Ni waktu kritikal tuan-tuan. Tuan-tuan kena hafal dah 10 ayat surah Kahfi. Kena hafal dah, belajar apa? Salih al-Syamad. Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Iraq, lalu dia merosakkan ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, teguhkan pendirian kamu. Nabi SAW pesan. Salli ala sayyidina Muhammad. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal menetap di bumi? Baginda menjawab, 40 hari. Sehari seperti setahun. Sehari lagi seperti sebulan. Sehari lagi seperti seminggu. Sedangkan hari-hari selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang ini. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal di bumi? Wahai Rasulullah, pada saat hari seperti setahun itu, cukupkah kami solat seperti solat kami sekarang ini? Baginda menjawab, tidak, tapi perhitungkanlah yang sepatutnya. Ikut bajet waktu dia. Ni di sinilah ulama sebut tentang memang fizikalnya hari itu setahun berasa panjang. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan Dajjal di bumi? Dajjal bergerak tu macam mana? Laju dia. Maka baginda menjawab, bagai awan yang ditiup angin. Dia akan mendatangi satu kaum, lalu dia mengajak mereka untuk beriman kepadanya, sehingga mereka pun beriman kepadanya dan menuruti perintahnya. Dia perintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Dan dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tanaman pun tumbuh, sehingga ternak mereka pulang ke kandang pada petang hari dalam keadaan lebih besar, lebih gemuk dan lebih deras air susunya kerana banyak sekali makanan-makanannya. Siapa ikut Dajjal dapat nikmat tu. Hujan turun, pokok tumbuh, makanan jadi banyak. Tapi kalau tak ikut Dajjal, kemudian Dajjal mendatangi satu kaum yang lain, lalu dia menyuruh mereka beriman kepadanya.
tetapi mereka menolak ajakannya. Dajjal pun menyingkir daripada mereka, keluar daripada mereka, meninggalkan mereka, dan keesokan harinya negeri mereka menjadi tandus dan harta mereka menjadi hancur habis kesemuanya. Allahumma salli ala sayyidina. Waktu tu Dajjal keluar, tuan-tuan, dua pilihan ni je. Satu ikut dia, satu tak ikut dia. Kalau ikut dia, nikmat, dapat hujan turun, pokok-pokok dapat makanan. Tapi kalau tak ikut dia, dia tinggal hari tu, esok hancur nampak tu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Penanti, dia sampai penanti. Sampai-sampai penanti, orang penanti tak ikut dia. Dajjal ikut aku, Tuhan kamu. Bukan ni, ni bukan Tuhan, ni Dajjal. Dia keluar, tinggal, esok penanti hancur. Kita nampak ni asak-asak keluar, mati dah orang penanti. Faham tak ni? Lepas tu sebelah penanti apa dia? Kubang Semang. Tengok Kubang Semang pula. Ikut aku, aku Tuhan kamu. Tengok belah sana, hancur lah. Tak apalah ikut. Dapat nikmat cantik. Dengar kata duk main ni mengkuang dah. Jalan kaki main mengkuang dah. Tuan-tuan, tuan-tuan mesyuarat kat masjid ni lah. Faham nak pengurusi tanya macam mana kita ni? Dajjal on the way nak main lah. Dia kata, janganlah ikut tu Dajjal. Itu ceramah dah kat sini pasal Dajjal. Seorang kata apa? Tak ikut tak apa. Hang tak ikut tak apa. Hang tengok tu apa jadi menanti tu. Hang tengok apa jadi. Anak dia tu. Waktu tu tu agak apa keputusan kita. Tahu-tahu dia sampai dah. Ikut aku, aku Tuhan kamu. Kita tunduk rapat. Bukan kamu Dajjal. Tak mau ikut aku. Tak apa, tak apa. Mana Edi macam tu? Edi menanti. Mana apa? Melapak. Mana makan? Bagi makan, bagi makan. Tuan-tuan, betul kata apa? Kalah kita ni dengan makan. Faham ni? Tu tak cerita lagi mai tu, ayak tu, apa mau sungai-sungai macam sejuk, sungai macam api ni. Cerita tentang roti tu pun kalah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, risau. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan, itulah berapa salli ala sayyidina Muhammad, kisah yang terkait tentang Dajjal. Dan salli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Dajjal ni. Ingat berapa amalan ni. Yang pertama, yang pertama amalan kita untuk berhadapan dengan Dajjal ialah hafaz surah 10 ayat surah Al-Kahfi. Hafaz. Nabi sebut siapa yang menghafaz, siapa yang menjaga, menhafizah, siapa yang menjaga. Jaga sebut hafaz, jaga, hafazlah kalau boleh. Salli ala sayyidina Muhammad, 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Dalam satu riwayat yang lain, 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Beramal dengan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Lazimkan dia dibaca. Yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, doa yang diajar oleh Nabi SAW minta perlindungan daripada 4 perkara. Neraka jahannam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah selepas mati, dan fitnah Dajjal. Allahumma inna na'uzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Baca waktu mana? Dalam tasyahud akhir tu, duduk tasyahud akhir tu, selepas baca tasyahud akhir tu, sebelum bagi salam baca tu. Tiga. Yang keempat, kata ulama dalam kitab ni, An-Nihayah fil Fitanah wal Malahim, karangan Imam Ibn Kathir ni, ulama cadang kat kita, kalau Dajjal mai tempat kita, usahakan untuk melarikan diri daripada tempat tu. Kalau dia mai, lari. Nak lari ke mana tuan-tuan? Dengan lapak, dengan kenderaan pun tak ada, dengan ada kereta tak boleh berjalan. Ingat betul tu, susah. Kalau boleh lari, mampu lari, lari. Jauhkan diri, sembunyikan diri. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, 40 ribu polis dia akan ikut dia. 40 ribu askar dia akan ikut dia. Nak lari mana? Yang kelima, untuk mengelak daripada fitnah Dajjal, duduk Mekah ataupun Madinah. Kalau boleh lah. Hidup Mekah ataupun hidup Madinah. Cumanya, waktu dia keluar, akan berlaku gempa di Madinah. Tuan-tuan tak pernah jadi gempa, tuan-tuan, melainkan tahun lepas.
di Madinah berlaku gempa bumi. Apa signal dia? Tak tahu Allah Alam. Tapi waktu Dajjal muncul akan berlaku gempa di Madinah, orang-orang munafik semua akan keluar daripada Madinah. Dajjal. Faham lagi lain Ustaz Jemat? Yang berikutnya, yang keenam. Duduk dengan alim ulama. Duduk dengan alim ulama. Akhir zaman, waktu kritikal kita kena duduk alim ulama. Sebab ulama ni tuan-tuan, Allah bagi dekat dia ilham banyak. Allah bimbing dia, Allah bimbing dia. Maka untuk kita selamat di akhir zaman, duduklah dalam bimbingan ulama. Duduk dekat dengan ulama. Sebab kita tak tahu. Saya baru ni tuan-tuan pergi Turki, orang duduk sembang tentang Imam Mahdi. Balik-balik mai sini, orang duduk sembang Imam Mahdi lagi. Tiba-tiba kawan saya telefon, kata kami dah jumpa orang yang macam Imam Mahdi. Ah, sudah tuan, saya dah pening kepala dah. Risau ke tuan-tuan? Sebab kalau betul dia muncul, kita tak kenal dia, tu masalah dia. Nabi SAW sebut, ataituhum wala habwan wa'ala salj. Kamu datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Susahlah kamu dapat jumpa Imam Mahdi, pi mai'ah dengan dia. Tapi macam mana tak kenal, nak ikut lagu lah. Untuk kata ulama, akhir zaman duduk dengan alim ulama. Pasal alim ulama kenal Imam Mahdi tu siapa. Sampai satu hari dia kata apa? Imam Mahdi dah sampai, jom kita ikut. Saya takut tuan, saya telefon Ustaz Wadi. Ustaz, ni Imam Mahdi bla 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 bla. Dia kata kat saya, kita tak payah duk carilah siapa Imam Mahdi tu. Kulah duk search internet, Facebook, duk cari pula apa Muhammad bin Abdullah apa, tak payahlah. Tapi yang ulama suruh, yang Nabi suruh kita buat persiapan untuk berjumpa Imam Mahdi. Baca Quran, qiyamul lail, dekat diri dengan majlis-majlis ilmu. Faham tak maksud saya? Duduk dekat dengan alim ulama. Supaya bila dia muncul, kita kenal dia tu siapa. Tuan-tuan bayang kalau waktu macam ni kita duduk sorang-sorang. Ni kita duduk tadi ni, kita dengar juga tanda-tanda nak muncul Dajjal apa semua. Paling tidak kalau jumpa tanda-tanda tu, kita tahu dah Dajjal nak muncul ni. Yang duduk di rumah, duduk tengok TV tu, Husna. Kalau betul dia main nanti, subhanallah tuan-tuan sekalian, terpinga-pinga ni, terpinga-pinga ni. Dah mai kah? Silap-silap tuan-tuan sekalian. Ustaz Jemat, dialah jadi orang yang menentang Imam Mahdi waktu tu, waktu Imam Mahdi benar-benar muncul. Sebab dia tak tahu. Jadi, Salih S. Muhammad, waktu kritikal. Saya pesan kat Ustaz Wadi, Ustaz, kalau betul-betul Imam Mahdi mai, Ustaz tolong jangan lupa saya nak beritahu kat saya. Saya ikut Ustaz. Sebab kita tak tahu tuan-tuan. Jadi, alim ulama' yang tahu. Maka tolong akhir zaman, kita kena duduk dekat dengan alim ulama', insyaAllah. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Salih Al-Syih Ahmad, tuan-tuan, ada di dua buku saya yang saya susun. Ini buku Amalan Kat Dajjal ni. Saya rasalah kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang nak pergi haji, tuan-tuan hadiahkan buku ni untuk mereka. Pasal dalam buku ni saya dah susun jadual amalan daripada bangkit tidur sampai tidur. Dan tak ada amalan yang paling best melainkan waktu dia duduk dekat Masjidil Haram. Ya Allah, ganda 100,000 paling kali ganda. Eh tuan-tuan nak tumpang pahala free kawan-kawan kita pergi haji, tuan-tuan jangan duduk setakat ulang ada RM1, RM2. Tuan-tuan bagi buku kat dia yang dia boleh buat amal pada setiap hari. Mudah-mudahan dengan amalan tu dapat pahala. Mandala ala khair falau mithu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya sebagaimana dia buat. Tuan-tuan, tidak ada hadiah yang paling cantik, yang paling baik melainkan kita hadiahkan sebuah buku untuk sahabat-sahabat kita jadi amalan. Yang amalan ni bukan setakat berhenti kat dunia, sampai ke akhirat, insyaAllah. Yang ni pun buku yang sangat sesuai untuk dihadiahkan. Hidup dalam sunnah. Seharian kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Nak pakai baju macam mana, doanya. Nak buka baju, doanya. Nak makan, doa dia. Sampai dia tidur, daripada makin tidur sampai tidur balik. Dengan doa-doa yang selesemat maksur daripada Rasulullah SAW. Dan dekat luar sana juga ada kaunter wakaf yang kita buka untuk Kompleks Islam Darul Faizin yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah, pondok moden tu. Mudah-mudahan dengan sedikit wakaf yang tuan-tuan bagi itu akan Allah gandakan kebaikan dia sehinggalah ke hari kiamat nanti, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا الله بالسوء الخاتمة
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran daripada bangsa yang lalu. Dan apabila kita